Hai Peren, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Nika Wirawan. Nah, untuk hari ini aku mau ngasih racun ke kalian. Bukan racun sih, sebenarnya penolong ya untuk baby kalian semua. Biar nggak dikit-dikit obat ya. Jadi bisa di terapi dulu, perawatan gitu. Kalau misalnya anak batuk pilek, demam, dan juga ada digigit nyamuk atau rewel, aku punya solusinya. Nah, ini dia, pakai Cesa Baby Essential Oil. Kalau untuk anak kalian masih baby, balita dari newborn sampai 5 tahun atau sampai 2 tahun, itu bisa dipakein Cesa yang baby ya. Terus kalau untuk di atas 2 tahun atau di atas 5 tahun, di atas balita, itu bisa pakai yang varian kids kayak gini ya. Nah, tapi berhubung kulit baby itu kan kadang sensitif, jadi kalau masih di bawah 5 tahun atau balita, aku juga masih pakai yang Cesa yang ini, yang baby. Anak aku umur 3 tahun baru aja, jadi aku masih tetap pakai ini karena juga masih ngaruh banget untuk meredakan batuk pilek, demam kayak gitu ya. Jadi ini Cesa itu masih bermanfaat banget untuk anak-anak balita atau bayi ya. Bisa dipakai dari newborn ya, catat. Nah, untuk kelima varian ini fungsinya beda-beda ya, dari aromanya, manfaatnya itu beda, dan kode BPOM-nya juga beda semua. Ya, jadi semua produk ini, 5 varian, udah lolos atau tersertifikasi BPOM. Jadi buat mam semua nggak perlu khawatir ya. Jadi langsung di order aja. Aku belinya di mana? Ini ada Instagramnya, terus ada Shopee Mallnya juga. Nanti aku kasih link di description box. Jangan lupa langsung ditonton aja videonya, jangan di skip ya. Check it out. Langsung aja aku bedah satu-satu dari semua varian ini, dari yang warna merah, kuning, biru, hijau, dan yang ungu. Ini fungsinya apa, aromanya kayak gimana, isinya berapa, dan kode BPOM-nya berapa. Langsung aja aku buka yang warna red ya. Ini kodenya FD atau Fever Drop. Jadi untuk packaging luarnya kayak gini, ada tulisan websitenya www.cesa.id, terus ada tulisannya Cesa, terus ada kodenya FD atau Fever Drop. Nah, ini minyak essential oil ya, jadi untuk netonya 8 mili. Terus aku putar lagi, di sini ada slogannya, oles Cesa aja. Dan ini ada barcode kode BPOM-nya. Terus di sini ada detail komposisi, cara pakai, terus peringatan yang nggak boleh dioles tuh daerah mana aja. Terus di sini diproduksi di mana, udah lengkap ya. Jadi nggak abal-abal. Dan di sini ada barcode-nya juga, kode batch-nya. Dan ini ada tanggal expired date-nya. Ya, lengkap. Terus untuk packaging dalamnya, dia tuh pakai kaca. Sama untuk detail dalamnya, tulisannya kayak yang di packaging luarnya, di kardusnya. Terus ditutupnya juga ada tulisan Cesa-nya timbul kayak gini ya. Dan untuk roll on-nya, ini ada bolanya di roll on-in gitu. Kayak gini. Ya. Untuk aromanya, gabungan antara rose atau bunga mawar dan juga peppermint. Dominan lebih ke bunga mawarnya. Tapi masih ada peppermintnya kayak gitu sih. Ini wajib ada di tas aku terutama ya. Kalau tas aku kan sering aku bawa kemana-mana gitu kan moms. Sedangkan kalau untuk anak kan biasanya pakai tas itu kalau mau jalan-jalan doang, staycation kayak gitu, baru aku bawa tasnya anak. Manfaat dan keunggulan dari Cesa Fever Drop yang merah ini, murni terbuat dari 100% bahan alami, aman untuk kulit bayi dan anak. Tidak ada bahan kimia yang dikonsumsi dalam pembuatan Cesa essential oilnya ini. Meredakan panas dan demam pada bayi, menghindari kejang karena suhu panas yang tinggi, membuat bayi merasa nyaman saat demam. Karena diolesin Cesa yang Fever Drop ini, aromanya rose banget, jadi nggak terlalu mengganggu pernapasan bayi. Nah, untuk cara penggunaannya, untuk tutupnya yang roll on ini aku biasanya lepas karena nggak sabar kalau nunggu dioles-oles pakai roll onnya kelamaan. Jadi kalau tutupnya udah dilepas kan bisa langsung dituangin agak banyak dan dibalurin ke tubuh anak-anak. Terus guys,
Nah, untuk cara pakainya Cesa Essential Oil ini yang Fever Drop ini bisa kalian olesin aja ke bagian tulang belakang bayi kalian. Kemudian bisa dioles di area dada, terus juga bisa diolesin leher belakang. Kemudian di belakang telinga gini bisa diolesin juga. Ya, untuk cara pakainya kayak gitu. Nah, untuk harganya yang Cesa Baby Fever Drop ini harganya Rp56.000. Hati-hati kalau beli CSA Essential Oil yang di bawah harga Rp35.000, waspada banyak banget barang tiruan ya. Jadi kalian wajib hati-hati para mom semua, apalagi untuk baby kan. Jadi untuk lebih amannya kalian bisa beli di seller resmi ataupun di official store-nya. Lanjut ya mom, aku bahas lagi untuk CSA Essential Oil yang warna yellow agak orange gitu. Ini tulisannya Lanar. Jadi untuk varian yang Lanair itu bisa dipakai untuk menenangkan bayi, biasanya kalau rewel karena biasanya perut itu kadang kembung ya, nggak doyan makan kayak gitu, rewel aja bawaannya. Bisa sekali moms olesin ini Cesa Essential Oil yang varian Lanair ya. Untuk detailnya sama, packaging luarnya ada websitenya, ada nama produknya, terus ada nama variannya, terus ada netonya, ada slogan dan barcode BPOM-nya, terus ada komposisi, cara pakai, terus di sini ada peringatan dan juga produksinya di mana. Pokoknya lengkap banget, ada expired date dan juga kode batch-nya. Jadi kalian kalau untuk baby itu aku saranin beli yang benar-benar ori ya, bisa di official store-nya ataupun beli di apotek kayak gitu ya. Nah, untuk detail dalamnya sama. Terus untuk tutupnya yang di dalam juga ada logo timbul yang kayak gini. Sama untuk tutupnya dalam ini roll on tapi bisa dilepas juga. Kadang ada yang buletan batunya itu agak kasar, jadi kalian harus cek dulu sebelum kalian olesin ke baby untuk lebih amannya. Kalau misal mau dibalurin tutupnya dilepas ya, itu tips dari aku. Catat ya mom. Untuk aromanya kayak parem pusaka yang kalau buat pijet mbah aku zaman dulu. Ini apa ya namanya? Aromanya ya itu rempah-rempah kayak parem pusaka itulah pokoknya. Mungkin kalian tahu aromanya apa, kalian bisa kasih tahu aja di kolom komentar. Tapi di sini tulisannya grape. Grape itu kan berarti anggur, tapi enggak ada aroma anggurnya sih menurut aku. Enggak terlalu mengganggu juga sih sebenarnya aromanya. Cuma yang aku pernah cium aroma yang varian Lanair itu kayak parang pusaka. Nah, untuk manfaatnya dari Cesa Lanair yang ini membantu menenangkan baby kalian saat tantrum atau rewel dan juga membantu untuk proses relaksasi baby. Jadi dia itu bisa juga untuk menenangkan situasi hati baby kalian, mungkin gelisah, nggak tenang, kayak gitu ya. Manfaat dan keunggulan Cesa Essential Oil yang Lanair ini murni terbuat dari 100% bahan alami, aman untuk kulit bayi dan anak, tidak ada bahan kimia yang dikonsumsi, membuat bayi jadi lebih rileks, menenangkan situasi hati bayi, menenangkan bayi saat tantrum ataupun rewel. Untuk cara pakainya masih sama kayak yang Fever Drop, tutupnya bisa dilepas terus untuk balurin di tulang belakang, terus dada, leher belakang sama belakang telinga juga. Jangan lupa saat menggunakan ini, apalagi massage bayi, kalian bisa stimulasi, kalian bisa ngajak ngobrol bayi ya untuk memberikan sugesti atau afirmasi yang positif kayak gitu. Jadi bayinya tuh lebih nyaman, lebih tenang. Biasanya kalau mamanya panik pasti kan nyetrum nih biasanya ke si babynya juga. Jadi untuk maminya lebih tenang, kemudian bayinya disugesti biar kasih kata-kata positif kayak gitu. Jadi nanti bisa lebih tenang juga babynya. Lanjut ya mams, ini ada Cesa Baby Essential Oil yang kodenya BA atau Bugs Away. Ini bisa kalian gunakan untuk mengusir nyamuk ya, mencegah dari gigitan nyamuk yang mau mendekat ke baby kalian. Jadi bisa diolesin aja, misal tangan, kaki gitu ya. Jadi bisa diolesin aja atau badannya sekalian biar nggak digigit nyamuk gitu ya mams. Untuk packaging luarnya sama, ada website, ada nama produk, ada variannya, ada netonya, kemudian ada slogan dan juga kode barcode BPOM-nya, ada komposisi, cara pakai, peringatan dan produksinya di mana, dan juga ada kode batch dan juga expired date-nya ya. Tutupnya lengkap, ada tulisan Cesa
Untuk packaging dalamnya sama sih, pakai kaca semua dan tutupnya ada huruf timbulnya, tulisannya Cesa. Dan untuk dalamnya ada roll-onnya, bisa dilepas pasang juga tutupnya ini ya. Untuk detailnya sama, ada stikernya kayak kemasan luarnya kayak gini. Terus untuk aromanya, daun serai banget, itu emang bener-bener buat musim nyamuk sih ya, dipercaya kalau daun serai. Dan juga ada peppermintnya, jadi masih wajar sih. Manfaat Cesa Baby Essential Oil yang varian Bugs Away, menjaga bayi kalian dari gigitan nyamuk, membuat bayi tidurnya jadi lebih nyenyak. Dan aromanya yang serai ini, nyamuk itu benci sekali guys, tapi kita suka, jadi nyamuknya biarin aja pergi ya, yang penting kita gak diganggu. Jadi anak kalian bisa aja diolesin varian Bugs Away ini untuk ngusir nyamuk, apalagi saat musim hujan gitu kan, biasanya nyamuk tuh bertambah kan, ada beranak pinak. Jadi kalian bisa olesin aja Cesa ini biar anak kalian terhindar dari gigitan nyamuk. Kemudian manfaat dan keunggulan dari Cesa Baby Essential Oil ini, terbuat dari 100% bahan alami, aman banget untuk kulit bayi dan juga anak, tidak ada bahan kimia yang dikonsumsi. Terus poin pentingnya itu menjaga bayi dari gigitan nyamuk, membantu bayi agar tidurnya lebih nyenyak karena nggak digigitin nyamuk. Terus juga untuk membantu relaksasi, 100% pure therapeutic grade essential oil ya, jadi aman banget untuk kulit bayi ya, yang varian biru. Nah untuk packaging luarnya sama, ada lenset, ada nama produk, terus ada varian, ada netonya, ada slogan dan kode barcode BPOM nya ada komposisi, cara pakai, peringatan, dan juga diproduksinya gimana, ada kode batch dan juga expiry date nya dan untuk dalamnya juga masih sama. Packagingnya pakai kaca, jadi harus hati-hati, nggak boleh pecicilan ya mam gitu. Nah stikernya masih sama, tutupnya juga ada huruf timbulnya. Kalau untuk aromanya ini peppermint banget, kayak permen Davos kayak gitu aromanya. Ya untuk meredakan pernafasan bayi kalian, apalagi saat bapil itu kan namanya baby belum bisa membuang ingusnya kayak gitu, terus biar nafasnya nggak ngrok-ngrok kayak gitu ya, kalian bisa redain itu, berarti dahak-dahaknya biar mencair itu bisa diolesin pakai Cesa Essential Oil ini yang varian Cough and Flu atau CF. Ini bisa digunakan untuk balurin di tulang belakang seperti biasa ya, terus dada, leher belakang, sama belakang telinga. Tapi kalau aku seringnya aku balurin di dada, leher belakang, tuh di tulang belakangnya aku pijit juga gitu. Yang aku sering pakein sih biasanya kalau lagi batuk itu emang di dadanya langsung ya, jadi biar dahaknya tuh encer, terus nafasnya jadi lebih plong gitu kalau dikasih min-min yang kayak gini. Atau bisa juga taruh di bantal, tapi kalau di bantal kan biasanya nyebar, mending langsung taruh di badan aja. Ini aman kalau dipakai untuk newborn, jadi untuk anak aku pun aku pakein sih dari newborn sampai sekarang udah 3 tahun pun masih pakai yang ini, belum aku ganti yang ke kids karena masih takut, karena kulit anak aku tuh agak sensitif juga. Kalau masih balita aku kasih yang varian ini aja, yang baby. Terus manfaat Cesa Baby Essential Oil ini yang varian Cough and Flu, manfaatnya itu untuk membantu meredakan batuk pilek, melegakan pernafasan bayi yang tersumbat. Manfaat dan keunggulan Cesa Essential Oil yang varian Cough and Flu ini, murni terbuat dari 100% bahan alami, aman untuk kulit bayi dan anak, tidak ada bahan kimia yang dikonsumsi, meredakan gejala flu dan batuk, dan meredakan hidung yang tersumbat akibat susah bernafas. Dan yang terakhir, ini ada yang unyu-unyu, kayak anggur ya, seger banget, betul banget, aromanya juga gerem banget sih. Jadi ini yang varian e-boost atau immune booster, ini tulisannya immune booster. Ini aku beli masih dapat kemasan lama, nggak apa-apa sih karena belinya yang di official store jadi aman banget ya. Kalau yang kemasan terbaru itu tulisannya e-boost kayak gini. Jadi untuk kemasan luarnya yang lama itu masih ada tulisan ini juga sih, websitenya, terus ada nama produk, ada variannya, terus ada netonya, dan di sini juga ada tulisan untuk bayi usia 0-2 tahun. Jadi kalau yang kemasan lama itu masih ada tulisannya dari newborn sampai 2 tahun. Dan ini slogannya masih tetap ya, oles Cesa aja. Terus di sini ada tulisan juga di bawahnya, bayi jadi lebih sehat. Kalau yang
baru itu udah nggak ada tulisan ininya ya, cuma slogannya aja. Dan di sini ada tulisan halal, walaupun yang baru nggak ada tulisan halal, tapi tetaplah halal ya, terbuat dari bahan alami, masa nggak halal sih ya kan moms. Terus di sini juga ada expiry date-nya. Di sini ada komposisi, cara pakai, peringatan, dan diproduksinya di mana. Terus di sini ada kode batch-nya juga untuk tutup, sama masih sama kayak yang baru ya. Untuk dalamnya, dalamnya masih sama. Untuk tutupnya juga masih ada huruf timbulnya. Untuk stiker dalamnya juga sama. Untuk tutup dalamnya juga masih sama, roll on. Untuk aromanya, ini aromanya seger banget. Aromanya emang bener-bener anggur, tapi ada peppermint-nya, nggak ketinggalan ya. Ciri khasnya Cesa itu emang ada peppermint-nya ya. Walaupun anggur, tetap ada peppermint-nya gitu, moms. Jadi ini tuh bisa diolesin aja di tubuh bayi kalian untuk menjaga daya tahan tubuh fungsinya. Manfaat Cesa yang varian e-boost atau immune booster ini membantu atau menjaga sistem kekebalan tubuh bayi kalian, menjaga kesehatan tubuh bayi, dan juga melindungi tubuh bayi saat pancaroba atau pergantian musim. Manfaat dan keunggulan dari Cesa Baby Essential Oil ini terbuat dari 100% bahan alami, aman banget untuk bayi dan anak, tidak ada bahan kimia yang dikonsumsi, melancarkan dan menjaga daya tahan tubuh bayi kalian tentunya. Nah, untuk cara pakainya, masing-masing varian Cesa Essential Oil ini bisa dipakai untuk dilalurin di sepanjang tulang belakang, dada, leher belakang, sama belakang telinga. Jadi aromanya juga soft, seger banget lah menurut aku. Jadi untuk dominannya lebih dominan anggur ketimbanginnya. Rekomend banget. Nah, mam, untuk semua varian yang Cesa Essential Oil ini, tapi hati-hati jangan beli yang di bawah 35.000. Fix itu barang palsu ya. Jadi hati-hati banget, dari Cesanya sendiri juga udah wanti-wanti pokoknya kalau harga di bawah 35.000 jangan dibeli, mam. Itu rawan palsu, apalagi untuk bayi kan. Sayangilah anak kalian. Nah, mams, untuk semua varian Cesa, baik yang merah, biru, hijau, kuning, ungu ini isinya 8 ml semua ya, mams. Terus untuk yang varian merah, kuning, hijau, biru ini harganya yang Cesa Baby ini 56.000 semua variannya. Terus untuk yang varian yang ungu ini harganya 90.000 untuk harga normalnya. Tapi kalau biasanya sih di official store-nya itu ada promo, jadi kalian bisa langsung check out aja. Jangan lupa kalian klik deskripsi box ya untuk link tokonya. Biasanya sih ada promo, ini aku juga beli kemarin waktu promo. Terus untuk yang varian kids yang warna merah, kuning, hijau, biru, isinya juga 8 mili, harganya masing-masing itu 98.000. Untuk yang kids varian immune booster-nya itu isinya 8 mili, untuk harganya 134.000, itu harga normalnya. Nah, moms, aku saranin kalau kalian beli Cesa Essential Oil ini wajib banget di official store-nya ya, baik di Instagram ataupun Shopee Mall-nya, karena jaminan original ya. Dan untuk stoknya, kalau kalian beli di official store-nya itu stoknya banyak banget, jadi nggak bakal kehabisan, jadi kalian don't worry, be happy. Untuk packagingnya saat pengiriman paket juga aman banget karena udah dilapisin bubble wrap, jadi untuk mencegah barang pecah. Dan untuk pengirimannya cepet banget, jadi wajib banget kalian beli di official store-nya. Terus untuk responnya juga cepet. Oh iya, dan satu lagi, kalau kalian ngolesin semua varian Cesa Essential Oil ini, baik yang merah, kuning, hijau, biru, ataupun ungu, itu dihindari untuk area wajah dan hidung ya, karena kalau di wajah itu kan lebih sensitif dari kulit yang lainnya, jadi iritasi gitu. Terus untuk di hidung langsung itu bisa juga nanti kehirup atau masuk di hidungnya si bayi, jadi tidak disarankan ya, mam. Tapi ada juga dari bahan-bahan ini, ada juga misal bayi yang emang alergi itu jangan dipaksa, mam. Bisa dilihat untuk cek alerginya itu, kalau misal habis dipakein Cesa Essential Oil ini tiba-tiba gatel-gatel, terus merah atau ruam di tempat yang barusan kalian olesin itu, jangan diterusin ya, mam. Lebih baik di stop aja. Mungkin emang kulit bayi kalian gak cocok, jadi jangan dipaksa. Udah, itu aja. Nah, ini dia, mams, anak aku namanya Arcelo. Jadi ini selalu ribut nih, proaktif ya. Ini Cesanya siapa? Cesanya siapa? Arcelo, ya. Jaya Tante. Oke, mams, nah itu aja tips atau sharing aku kali ini. Buat yang merasa videoku ini bermanfaat, jangan lupa langsung di-share aja di sosial media yang kalian punya.
Dan jangan lupa di like dulu, dan jangan lupa di subscribe dong, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan update atau info terbaru dari YouTube channel aku. Dan buat mam semua yang mau sharing produk apa aja yang kalian pakai saat baby kalian itu bapil atau rewel atau demam, produk apa aja yang dipakai, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. So yeah, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.